tanpa arwah, boleh tak tahu ada perubahan macam mana sekarang? Suasana masa dekat tempat training ke? Untuk hari pertama saya training dekat untuk pagi ni tanpa arwah, pada saya agak janggal sikitlah pada saya untuk terima benda tu. Nak adapt pun bukan senang sebabnya lalu pagi macam sebelum ni dia akan datang, dia akan, kami akan macam mana cakap lah antara satu sama lain. Lepas tu mungkin dia akan pagi-pagi dia akan wish good morning dekat semua orang. Adakah kepergian Allahyarham Haziq akan lagi menaikkan semangat, biarlah dia tak ada tapi masih membawa dia punya semangat tu dan pergi berjuang demi nama negara? Pada saya juga, kalau tak perginya arwah untuk sekarang, ada negatif, ada positifnya untuk saya. Pada saya juga, kalau untuk sekarang ni, yang dah pergi tetap akan pergi. Kita yang masih hidup ni perlu meneruskanlah perjalanan kita sebagai sebagai seorang atlet, sebagai seorang umat Islam yang akan teruskan perjuangan, tak perlu give up. So insyaAllah kalau diberikan peluang, saya akan teruskan perjalanan kerjaya saya sebagai pemanah untuk teruskan cabaran ni ke CQT qualifying team dekat Turki, France, dengan membawa nama arwah sekali. Antara orang yang sangat rapat dengan saya, apabila masalah dalam sukan yang saya hadapi, dalam sukan mana yang saya hadapi. Bila saya jatuh, bila saya tak boleh shoot, dia antara ada orang yang salah satu yang membantu saya. Dia tak pernah cakap kat saya, dahlah kau bentilah. Dia tak pernah cakap itu. Pernah tahu tak apa-apa hasrat Allahyarham Haziq yang dia pernah nak buat sama-sama dengan kawan-kawan ke, atau hasrat yang dia teringin nak capai sebelum dia pergi tapi tak tercapai? Hasrat Haziq satu je pada saya. Dia since dia memanah, kita orang tak ada hasrat lain melainkan dapat medal ke Olimpik. Dekat London, mungkin pada saya dia awal lagi, and second time dekat Rio mungkin saya yang baru masuk, so kita orang in balance teams. Tapi dekat situ kita orang happy sebab tak ada masalah apa-apa, memang kita okey. So next kami target juga untuk Tokyo 2020. Itulah last target untuk arwah sebelum dia nak pencen dan dia nak teruskan perjalanan dia, karier akan datang selain daripada mana. Sementara itu, Institut Sukan Negara ISN akan terus perinci kelestarian kerjasama dengan Majlis Sukan Negara MSN dalam soal kesihatan mental dan fizikal skuad manah negara. Ini susulan pemergian Allahyarham Haziq Kamarudin yang memberikan impak besar kepada sukan itu. Ketua Pegawai Eksekutif ISN Ahmad Faizal Mat Ramli berkongsi beberapa pendekatan yang akan diambil untuk memastikan fokus sukan ini menuju Olimpik Tokyo dilalasan betul dalam mengenang pemergian Haziq. Berikutan pemergian Haziq ni, pada masa ini kita ada perhubungan dan juga komunikasi dengan terutamanya pasukan pemanah kita sendirilah, dengan Coach Lee, dengan para atlet yang 14 orang di bawah program senior dan podium ni, kerana mereka terkesan selepas pemergian Haziq. Dan berdasarkan maklumat terkini yang tim ISN berhubung dengan jurulatih, memang pihak mereka memerlukan sokongan dari segi sesi-sesi counseling, individual psychological advice, dan ini akan diuruskan dan dipantau oleh pegawai psikologi ISN, ya, dan yang dari semasa ke semasa akan berkomunikasi bukan saja dengan coach tapi juga dengan para atlet, terutama mereka yang rapat dengan Haziq lah, seperti Khairul, Akmal, mereka ni orang yang rapat. Jadi mungkin mereka perlukan sokongan psikologi,
kawalan emosi dan motivasi untuk kembali berlatih dengan fokus yang padu kepada contohnya Khairul lah yang akan ke Olimpik nanti.